banyak korban sudah berjatuhan di sini gara-gara jalan yang rusak. Itu yang pertama. Yang kedua, kegiatan masyarakat terhambat, kegiatan anak sekolah terhambat, kegiatan orang yang berat kerja pun juga terhambat. Artinya baru terrealisasi sekarang ya? Iya, sudah terrealisasi beberapa minggu yang lalu dan ini juga berguyur baru berapa persen, nanti akan selesai di kemudian 40 hari, 4 bulan ke depan.